Hai guys, selamat datang di Hobby Diskon. Salah satu alasan kenapa kamu butuh Wi-Fi extender adalah agar jangkauannya bisa lebih luas dan jauh. Gak cuma itu aja, hal penting lain yang harus diperhatikan, Wi-Fi extender ini harus tetap punya koneksi internet yang ngebut. Dan dengan harga 200 ribuan aja, kamu bisa kok dapet Wi-Fi extender berkualitas. Sebelum mulai, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya biar kamu selalu tahu update dari produk yang lagi diskon sesuai kebutuhan kamu. Saya Anya dari Hobby Diskon dan ini adalah rekomendasi 10 Wi-Fi extender murah 200 ribuan terbaik pilihan kita. Huawei WS322. Huawei WS322 adalah router berkinerja tinggi yang mengandung 3 mode kerja, yaitu router, client, dan repeater Wi-Fi. Unit ini dapat memberikan cakupan yang diperluas dengan kecepatan 300 Mbps berkecepatan tinggi. Unit 270 ribuan ini juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi cerdas kekuatan nirkabel sehingga kamu bisa tahu di mana sweet spot di rumah. Unit stylish dengan desain ID ringkas ini mudah digunakan dan ramah lingkungan dengan peringkat energi UE bintang 5. Tenda F9600M. Dengan kecepatan tinggi dan jangkauan seluruh rumah router dibandingkan dengan produk 450 Mbps dan 300 Mbps, transmisinya jauh lebih efisien dan halus. Unit 280 ribuan ini mendukung manajemen jarak jauh dengan aplikasi smartphone. Dengan ini kamu juga dapat mengelola perangkat Anda saja dan di mana saja. Sebanyak 4-6 dBi antena omnidirectional gain tinggi pada unit ini akan memberikan jangkauan dan keandalan Wi-Fi yang luar biasa guys. Unit ini juga mendukung lebih banyak koneksi perangkat secara bersamaan. Link pembelian bergaransinya ada di deskripsi video ya. Xiaomi 4A Basic AC1200. Xiaomi Mi Router 4A Gigabit Edition ini menawarkan banyak kualitas tinggi yang akan memenuhi kebutuhan semua penggunanya. Xiaomi merancang produk ini dengan kecepatan nirkabel 1167 Mbps untuk koneksi internet lebih cepat dan lancar di semua area guys. Dilengkapi dengan 4 antena gain tinggi untuk mendapatkan sinyal bagus menembus dinding. Unit ini juga menawarkan 64 MB koneksi stabil dengan memori sebesar 64 perangkat. Mendukung IPv6 dan didukung aplikasi cerdas kayak fungsi dan remote, ini dijual dengan harga sekitar 290 ribuan. The Link DAP1325. Ini adalah repeater plug-in portable yang memungkinkan kamu memperluas jaringan nirkabel yang ada. Cukup letakkan di mana saja di rumah untuk memperluas jangkauan jaringan nirkabel di sana, guys. Mendukung wireless N300 Wi-Fi range extender yang mungil namun kuat, ini memberi kamu kecepatan koneksi hingga 300 Mbps sambil tetap kompatibel dengan perangkat nirkabel lain yang ada. Fitur utama lainnya dari unit 290 ribuan ini termasuk indikator kekuatan sinyal untuk membantu kamu menemukan lokasi terbaik untuk cakupan optimal, port Ethernet, dan lainnya. Asus RTN12 Plus. Asus RTN12 Plus adalah router wireless N300 Mbps dengan koneksi jaringan kabel dan nirkabel yang dirancang khusus untuk bisnis kecil dan penggunaan jaringan kantor di rumah. Dengan teknologi MIMO 2T2R dan 2 antena gain tinggi 5 dBi eksternal,
RTN12 Plus menciptakan area jangkauan yang diperluas dengan kinerja nirkabel canggih, menjadikannya ideal untuk streaming video dan melakukan panggilan VoIP. Dengan quick internet setup dan graphical user interface yang unik dari Asus, RTN12 Plus seharga 290 ribuan ini mudah dipasang dan dikelola. AC1200. Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender AC1200 ini adalah extender Wi-Fi paling kuat dari Xiaomi. Ia bekerja dengan pita 2,5 GHz dan 5 GHz dengan kecepatan transmisi hingga 1200 Mbps. Unit 290 ribuan ini dapat dikontrol melalui aplikasi Mi Home dan fungsi tautan cerdas untuk kemungkinan koneksi otomatis ke sumber internet sekunder selama pemadaman. Perangkat ini juga berfungsi dengan sebagian besar router Wi-Fi yang mungkin kamu gunakan. Ada juga port Ethernet untuk koneksi internet kabel ke extender pada unit ini. Link pembelian bergaransinya ada di deskripsi video ya. TP-Link TL WA850RE. Range extender ini dapat meningkatkan sinyal nirkabel ke area yang sebelumnya tidak terjangkau atau sulit dijangkau dengan sempurna. Ukuran mini dan desain yang memungkinkannya dipasang di dinding membuatnya mudah digunakan dan dipindahkan secara fleksibel, guys. Perluas jangkauan nirkabel di rumah kamu dengan mudah hanya dengan menekan tombol pada range extender ini. Port Ethernet pada unit 290 ribuan ini juga akan memungkinkan extender berfungsi sebagai adaptor nirkabel untuk menghubungkan perangkat berkabel. ProLink Pen 1201. Ubah ekstensi Wi-Fi kamu menjadi router traveling dan tingkatkan kekuatan sinyal Wi-Fi kamu secara keseluruhan di hotel atau akomodasi yang menyediakan jaringan yang lemah dan padat itu. Dengan unit ini, kamu bisa menggunakan indikator LED cerdas untuk membantu menemukan posisi terbaik dan sepenuhnya mengoptimalkan sinyal dan jangkauan Wi-Fi dari router yang ada. Unit 290 ribuan ini juga punya fungsi yang memungkinkannya beralih ke salah satu fungsi sesuai kebutuhan pengguna hanya dengan menyesuaikan tombol samping. TP-Link TL WA860RE. Didesain dengan soket daya ekstra, unit ini juga punya dua antena eksternal yang akan tetap memberikan jangkauan dan keandalan Wi-Fi yang sangat baik di semua area. Unit ini juga memungkinkan penggunanya untuk membuat titik akses Wi-Fi baru untuk meningkatkan jaringan kabel kamu dengan kemampuan Wi-Fi. Ini adalah unit yang menawarkan 300 Mbps Wi-Fi range extender dengan AC fast stroke. Selain itu, unit 290 ribuan ini juga menggunakan sistem sederhana yang hanya memerlukan satu tombol WPS pada router untuk penggunanya. TP-Link TL WR940N. Kecepatan nirkabel 450 Mbps yang diberikan oleh unit ini ideal untuk aplikasi sensitif gangguan seperti streaming video HD. Dengan 3 antena, unit ini dapat meningkatkan ketahanan dan stabilitas nirkabel.
mendukung 3 mode yang terdiri dari mode router, range extender, dan access point. Unit ini juga punya enskripsi keamanan nirkabel yang mudah dengan menekan tombol WPS. Kontrol bandwidth juga ada pada unit 290 ribuan ini untuk menetapkan perangkat pilihan kamu dengan lebih banyak bandwidth. Link pembelian bergaransinya ada di deskripsi video ya. Guys, itulah rekomendasi 10 WiFi extender murah 200 ribuan terbaik pilihan kita. Jika kamu suka, jangan lupa like dan share ke teman kamu ya, biar mereka juga dapat rekomendasi terbaik pilihan hobi diskon. Sampai jumpa di video selanjutnya.